ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيت الطاهرين والصحابة أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله للعالمين كله بشيرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وعنِّم على هذا النبي الكريم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله بشكر كتاك بدأ الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى ما سهلقي مبريكا كبدا كتاك توفيق dan هداية serta inayah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Laulal hidayah, kalau bukan kerana hidayah, kita tidak akan sampai ke rumah Allah pada malam ini. Kalau bukan kerana hidayah, mungkin saya pun tak sampai di sini pada malam ni, tuan-tuan. Yang mana hidayah ni hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan ahli syurga, bila mana mereka masuk ke dalam syurga, dan syurga ni ada pintu dia. Pintu syurga ni seluas daripada Makkah Al-Mukarramah sehinggalah ke Busra di bumi Syam. Lebih kurang 1000 kilo perjalanan, tuan-tuan. Itulah keluasan pintu syurga. Bila mana ahli syurga masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, di antara doa yang disebut, Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Kalau tak dapat hidayah ni, kami tak akan berada dalam syurga, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena minta sama hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah ni, walaupun orang dekat dengan Nabi, tak semestinya dapat hidayah. Contoh yang boleh kita ambil, iaitulah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang duduk dekat dengan Nabi, yang membantu dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Orang musyrikin Mekah tak mampu nak buat sesuatu kepada Muhammad kerana ada Abu Talib. Cuma Abu Talib ni, tuan-tuan, dia tak nak peluk Islam. Dan ketika dia hampir-hampir nak mati, Nabi kita ajak dia, menyeru dia kepada Islam. Tapi dia tak nak peluk Islam. Dan bila dia mati, Nabi SAW nak minta ampun untuk dia.
Nabi doa, nak doa untuk dia. Nabi sedih kerana dia tak dapat masuk Islam. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau sayang. Tuan-tuan, Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Sejak daripada Nabi kecil lagi, Nabi dalam perut ibu Nabi, Nabi tak pernah lihat wajah ayah Nabi. Nabi lepas Nabi lahir, Nabi tak pernah lihat macam mana muka ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi. Daripada kecil lagi ujian dah kena pada Nabi. Sampailah Nabi wafat, macam-macam ujian. Lalu bila mana Abu Talib yang jaga Nabi, tak pelik lah. Ibarat macam ayah sendiri lah, Abu Talib. Bayangkan bagaimana bila mana Abu Talib tak nak peluk Islam, maka sedih hati Nabi. Allah Ta'ala mengatakan, innaka lam tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bagi hidayah, wahai Muhammad, walaupun pada siapa yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala yang berikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Nabi hanya tunjuk cara macam mana nak boleh hidayah. Tapi hidayah Allah Ta'ala yang bagi. Jadi mudah-mudahan kita doalah, moga-moga Allah Ta'ala tambahkan hidayah pada kita. Lebih-lebih lagi kita dah masuk bulan Syaban. Tak lama dah nak Ramadan. Rejab habis dah. Syaban, Ramadan. Sekejap je tuan-tuan. Banyak persiapan-persiapan yang perlu kita buat untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada malam ini kita akan menyambung lagi kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Rabi'ah bin Ka'b radhiyallahu anhu. Rabi'ah ibn Ka'b ni tuan-tuan, dia ni siapa dia? Sahabat Nabi. Dan dia merupakan jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Hebat tuan-tuan. Jadi nak jadi jiran Nabi ni macam mana di syurga? Ni kita dengar cerita ni. Yang mana da'aba Rabi'ah bin Ka'b fil ibadati liyahdha bi murafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Da'aba dengan makna bersungguh. Rabi'ah ni bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Liyahdha bi murafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Supaya apa? Dia nak dapat murafaqah, dapat menemani Nabi ketika di syurga. Bersungguh dia buat ibadah, nak teman Nabi di syurga. Seperti mana dia ni bernasib baik, kama hadhiya bi khidmatihi. Dia bernasib baik dapat berkhidmat kepada Nabi, wasuhbatihi fid dunia, dan dapat menemani Nabi ketika di dunia, tuan-tuan. Ni cerita Rabi'ah. Rabi'ah ibn Ka'ab cerita, kuntu fatan hadis sinni. Dia kata, aku ni dulu budak remaja. Budak-budak gini lah, remaja suara-suara ni. Lama asyraqat nafsi binuril iman. Bila mana diri aku ni, jiwa aku ni disinari dengan cahaya iman. Asalnya budak-budak biasa gini lah, remaja gini. Bila mana dia dapat disinari dengan cahaya iman, wamtala'a fuadi bima'anil Islam, dan dipenuhkan dada dia dengan Islam, tuan-tuan. Batulah remaja-remaja pada hari ini, anak-anak muda, kena penuhkan dada kita dengan iman. Penuhkan dada kita dengan Islam, dengan ilmu. Ni masa kecil-kecil ni kena penuhkan dada dah. Bukan main je. Main dah habis, tuan-tuan.
Masa kita kecil-kecil inilah belajar apa itu Islam. Kenal agama Islam ni macam mana. Walamma ihtahalat aynaya bimar'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwala marratin. Dia kata bila mana dia bertemu, mata dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata dia nampak dia Nabi kali pertama. Kan, kali pertama dia nampak Nabi, dia kata ahbabtuhu hubban, terus jatuh cinta ke Nabi. Allahu Rabbi. Kali pertama aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus jatuh cinta, tuan-tuan. Malaka alayya kulla jarihatin min jawari, sepenuh anggota dia lah. Maknanya semuanya sayang pada Nabi. Ni yang kita kata sahabat ni. Kali pertama tengok Nabi, tuan-tuan, terus jatuh cinta ke Nabi. Kan? Jadi kita kena gitulah. Bila kita tengok baca Quran, bila kita baca hadis Nabi, ada tak kita jatuh cinta dengan Al-Quran? Ada tak kita jatuh cinta dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak kita jatuh cinta dengan majlis-majlis ilmu? Kan? Bila kita jatuh cinta dengan Al-Quran, dengan hadis Nabawi, dengan majlis ilmu, dengan orang-orang yang soleh, mereka inilah yang akan menyelamatkan kita pada hari akhirat. Kan? Ni jatuh cinta dengan banak lah apa. Jumpa ustaz cari baik Muslim tak apa. Belajar dulu. Kan? Jadi, bila mana dia jumpa Nabi dan dia meninggalkan wa uli'tu bihi wal'an sarafani an kulli ma ada, dia meninggalkan urusan-urusan yang lain, teguh memang dah tak boleh buat apa dah nak jumpa Nabi sokmo. Jatuh cinta sungguh, tuan-tuan. Faqultu fi nafsi zata yawmin wayhak, satu hari dia bercakap, dia panggil hadisun nafsi, cakap seorang. Kan, mana bercakap diri seorang, cakap zata yaumin, satu hari, waihaka ya Rabi'ah, bu'na'un Rabi'ah, dia dicakap sendiri ni, lima la tujarradu nafsaka li khidmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tak serahkan diri kamu ni untuk berkhidmat pada Rasulullah? Kan, apa budak biar ke Nabi gitu? Pergilah tolong dia, khidmat untuk dia, bantu dia. Mana tahu dia perlukan pertolongan, khidmat dan sebagainya. Lalu dia pun bila duk cakap-cakap, tuan-tuan, cakap seorang ni, lalu i'rid nafsaka alaihi, dia cakap lagi, persembahkanlah diri kamu kepada Nabi. Pergi dia, pergi saja kepada Nabi, jangan bimbang. Fa in radiya bika sa'ita bi qurbihi wa fuzta bi hubbihi, kalau Nabi terimamu, kamu bahagia. Sa'ita, kamu bahagia dengan dapat dekat dengan Nabi. Wa fuzta bi hubbihi, dan kamu berjaya dengan kecintaan Nabi dengan kamu. Wa hazita bi khair bi khairi dunya wal akhirah, dan nasib baik kamu akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kan, dok mikir ni. Lalu tak lama kemudian, summa ni dia lama sikitlah. Lepas daripada tu sikit, lama sikit tu, dia pun pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersembahkan diri dia di hadapan Nabi. Dan dia minta supaya Nabi terima dia. Supaya apa? Dapat berkhidmat untuk Nabi. Bila mari temu Nabi, Nabi kata, okey boleh, masalah. Maka, dok sia-sialah harapan dia, dan Nabi terima. Dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu munzu dhalikal yaumi alzama lin nabiyil karim min dhilli. Semenjak daripada hari yang dia dapat Nabi terima tu. Kan, lepas Nabi terima ni, terus. Terus khidmat ke Nabi. Tak ada kata balik rumah dulu ke, rehat-rehat, tak ada. Terus khidmat ke Nabi,
melazimi Nabi macam bayang-bayang. Duk dekat dengan Nabi macam bayang-bayang. Mana Nabi pergi jalan, situlah dia pergi. Nabi pergi sini, dia pergi sini. Wa aduru fi falaki kaifa madara. Duk pusing dengan Nabi pergi sini, dia pergi belakang tu. Ikut-ikut semua Nabi. Dan bila mana Nabi SAW, Nabi tengok je dia. Nabi memanjang wajah dia, tengok muka Rabi'ah. Rabi'ah terus dan segera berdiri di hadapan Nabi SAW. Dah, mana kata nak tunggu ni? Kalau tak Nabi nak kenapa-napa, terus mari. Nabi tengok ke Rabi'ah, Nabi tengok je. Tunggu Rabi'ah mari. Dah, tak perlu nak panggil, tak ada. Tengok Nabi tengok je. Dia faham dah, terus mari. Ni ustaz dah tengok 10 kali, dah panggil-panggil. Dia buat relax. Kan, dalam kelas kan, ustaz panggil. Ustaz dah tengok, dia relax. Nabi SAW, bila mana tengok Rabi'ah, terus Rabi'ah mari. Dia tanya Nabi nak kenapa. Kalau Nabi nak memerlukan sesuatu hajat min hajatihi, illa wajadani musri'an fi qada'iha. Kalau Nabi nak sesuatu, dia akan cari secepat yang mungkin untuk menunaikan hajat Nabi, keperluan Nabi. Tengok Nabi lepas qada hajat ke, Nabi nak guna air, nak berwuduk, terus dia ambil air ke Nabi. Tak perlu nak suruh-suruh, tak ada, terus nak pakaikan selipar untuk Nabi dan sebagainya. Kan, berkhidmat untuk Nabi SAW. Dan dia berkhidmat untuk Nabi ni, wa kuntu akhdimuhu naharahu kullah. Siang semua, sepanjang siang duduk khidmat ke Nabi. Fa idzan qada naharu wa shalla al isha al akhirah. Dah bila mana habis waktu siang, sampailah maghrib isya, sembahyang isya, Nabi pun nak balik ke rumah dia. Wa awa ila baitihi, Nabi pun nak balik ke rumah dia. Ahimmu bil insirah, maka berpisahlah, berpisahlah dengan Rabi'ah. Lakinni ma albasu an aqula fi nafsi. Lalu bila mana dia pun nak balik, Nabi pun nak balik, tuan-tuan, dia pun tak mikir. Ila aina tamdi ya Rabi'ah. Kamu nak pergi mana wahai Rabi'ah? Dia nak mari mikir gitu, tuan-tuan. Dia ada cakap, mana cakap itu? Fala'allaha ta'ridu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatun fil laili. Dan mungkin kita Nabi nak memerlukan hajat kamu pada waktu malam, mana tahu Nabi nak panggil dan sebagainya. Tuan-tuan bayang seorang sahabat Nabi ni. Dok mikir ke Nabi dia. Risanya dia ke Nabi sampai dia kata takkan nak balik ni. Nabi perlukan dia. Lalu apa yang dia buat? Dia duduk depan rumah Nabi. Fa'ajlis ala babihi. Dia duduk kat depan rumah Nabi, tuan-tuan. Wala atahawwalu an atabati baiti. Dan dia tak bagaimana, duduk situ je. Duduk di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk congok tunggu Nabi, tuan-tuan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni, nama Nabi ni, maknanya seorang Nabi, yaqta'u laylahu qa'iman yusalli. Ibadah Nabi, mana waktu malam Nabi ni, memang Nabi menghabiskan masa dia dengan bersolat. Ni ibadah seorang Nabi. Waktu malam Nabi habiskan dengan bersolat, sebahagian malam Nabi. Kan? Kalau kita tengok para awliya Allah, para sahabat Nabi dan para anbiya, masa mereka ni takkan dihabiskan dengan benda-benda yang tak berfaedah. Tak ada masa. Setiap masa mereka, walaupun satu detik saja, mereka takkan biarkan kosong. Mereka akan penuhkan dengan benda-benda yang bermanfaat. Pasal mereka bimbang akan masuk dengan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi beribadah setara Nabi yang telah diampunkan dosa dia. Dulu, kini, selama-lamanya, forever and ever. Nabi beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia pun dengar, dia tengok Nabi.
Dengar Nabi semayang, farubama sami'tu yaqra'u bi fatihatil kitab. Rabi'ah kata, kedengar Nabi semayang, Nabi baca surah Al-Fatihah. Nabi baca surah Al-Fatihah. Fama yazalu yukarriruha hazi'an minal layli. Nabi dah ulang Fatihah ni tuan-tuan, sebagian malam Nabi. Nabi dah ulang baca Fatihah, baca sokmu. Semayang Nabi, Nabi dah ulang-ulang baca Fatihah. Sampailah aku ni rasa amallah. Rasa macam dah, macam rasa macam bosan jemu dah. Kan, lamanya Nabi baca ni. Fa'atrukahu, aku tinggalkan Nabi. Kan. Ataupun dia kata, sampai aku ni jadi ngatuk dah. Taglibani aynai fa'anam. Sampai aku jadi mengantuk, mata aku ni dah jadi berat. Sampai aku nak tidur, tuan-tuan. Memang, tuan-tuan, ibadah Nabi tak boleh lawan, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang nak ikut Nabi, asalnya nak ikut Nabi ni. Nabi semayang panjang ni nak ikut di belakang Nabi. Nabi baca apa? Baca surah Baqarah. Baqarah, Nabi baca. Kita surah mana? Inna a'tayna. Kan? Inna a'tayna kullahu ahad. Kalau boleh seringkah lagi lah. Wal asri. Pasal apa? Demi masa ni cepat. Nabi baca Baqarah. Rakaat kedua Nabi baca Ali Imran. Rakaat ketiga Nabi baca An-Nisa Al-Ma'idah. Surah panjang-panjang Nabi baca. Sahabat Nabi yang nak follow Nabi ni lah kali dah surrender lah. Tak mampu nak ikut Nabi tuan-tuan. Allahu Rabbi. Lalu dia pun dengar. Walam warubbama sami'tuhu yakul. Dia pun dengar Nabi duduk baca Sami'allahu liman hamidah. Nabi duduk ulang Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Lebih banyak daripada Nabi duduk ulang Fatihah tadi. Ni tuan-tuan. Ibadah Nabi. Duk ulang. Amal Nabi duk semayang. Sami Allah, sami Allah. Duk dengar. Al-Fatihah tadi banyak dah dengar rasa ni. Fakat sami Allah ni banyak lagi daripada tu. Kan? Wa qad kana min adati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana duk ikut-ikut Nabi semua, duk khidmat ke Nabi. Macam sahabat-sahabat yang lain ada juga. Anas bin Malik 10 tahun khidmat ke Nabi. Dan telah menjadi adat Nabi SAW, bila mana orang buat baik ke Nabi, Nabi akan balas. Ini memang kebiasaan Nabi, adatnya. Nabi bila orang buat baik ke Nabi, Nabi akan balas balik. وَقَدْ أَحَبَّ أَيُّجَازِيَنِي عَلَى خِدْمَةِ لَهُ. Maka Nabi nak bagilah sesuatu balasan pada Rabi'ah, dia kata. Pasal apa dah banyak khidmat ke Nabi. Satu hari fa aqbala alayya dhata yawmin wa qala. Satu hari Nabi kata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah bin Ka'b, Nabi panggil nama dia, ya Rabi'ah bin Ka'b. Dia kata labbaik, labbaik ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Ini bahasa dia, labbaik wa sa'daik. Lalu fa qala salni syai'an u'tihi lak. Nabi tanya dia, meminta dah sesuatu, aku akan berikan pada kamu. Nabi cakap gitu. Minta lah sesuatu. Nabi kata aku akan berikan pada kamu. Kan? Bayangkan Nabi suruh dia minta apa-apa saja. Minta lah. Nabi akan bagi pada dia. Farawaitu qalilan summa kutu. Dia duduk mikir kan. Bayangkan tuan Nabi suruh. Nabi kata dia minta apa-apa. Mikir juga. Kan, cuba ayuh kita kata pada kita. Cuba nak minta apa? Macam-macam kita minta ni. Kan, ayuh kalau boleh nak pakai ni lah iPhone hot terbaru sekarang. Kan, kita lah. Macam-macam lima kita. Kan, nak iPhone lah, nak tu lah, handset macam-macam. Ni, bila mana Nabi tanya dia, kan, nak apa? Bagi kita tahu je, aku akan bagi. Dia duduk mikir nak bagi sebab pasal apa kalau nak Nabi ni kalau dia bagi. Kan, mana bukan sesuatu yang ialah Nabi bagi tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Amhilni ya Rasulullah li anzura fima atlubuhu mink summa a'limuka summa a'limaka. Ya Rasulullah, beri aku masa. Kan, aku nak tengok lu benda apa yang aku nak sebenarnya daripada kamu.
Kemudian aku akan bagi tahu kamu. Ah, Nabi pun senyum, Nabi tengok, okeylah. Ah, la ba'sa 'alaik, tak apa. Nabi kata okey. Wa kuntu yawma idzin shabban faqiran. Ketika itu Rabi'ah ni seorang pemuda yang fakir. Tak ada duit, tak ada piti. La ahla li wa la mala wa la sakan. Tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada tempat tinggal. Ini Rabi'ah, tuan-tuan. Ha, kita alhamdulillah ada keluarga. Ada tempat tinggal. Kan asrama lah tempat tinggal kita. Itu pun nak balik semua. Kan? Tiap-tiap minggu nak balik. Pada tempat tinggal tu macam medah tu. Ni bayangkan macam mana sahabat Nabi tak ada tempat tinggal walau sakan. Rumah tak ada. Wa inna ma kuntu awi ila suffatil masjid. Yang mana dia ni tidur di masjid lah. Tidur di masjid, ha, tempat ahli suffah tidur. Dalam mana lagi lah orang macam dia ni tidur di masjid Abu Hurairah. Kan, Julaibid, lama lagi lah hak sama dengan dia ni. Tidur ni di masjid. Wa kana an-nasu yad'unana bi duyufil Islam. Yang mana orang lama duk panggil kami, dia kata, duyufil Islam. Tetamu-tetamu Islam. Ha, pasal apa duk di Masjid Nabi? Ha, tak ada harta, tak ada apa. Kan, tetamu Islam lah, tetamu orang Islam. Bila mana adanya salah seorang daripada orang Islam bagi sedekah pada Nabi, ba'asa biha kulliha ilaina. Nabi akan bagi terus pada ahli sufah. Orang bagi sedekah pada Nabi, Nabi bagi ahli sufah. Orang bagi hadiah pada Nabi, Nabi ambil sikit je. Hak baki tu Nabi bagi pada ahli sufah. Tuan-tuan, Allahu Rabbi. Inilah kehidupan Nabi. Nabi tak pernah mikir untuk diri dia, tuan-tuan. Nabi hak mikir nak untuk orang lain. Nabi fikir untuk sahabat-sahabat dia. Kan? Nabi dapat hadiah, Nabi bagi ambil sikit, oh, lebih Nabi bagi ke orang lain. Kita hadiah kita seorang. Kan? Kalau boleh hamper tu, kalau boleh kita seorang lah. Baru nak tarik tali tu. Kan? Oh, nak hamper kita seorang. Ha? Nabi SAW bagi habis hadiah-hadiah dia. Lalu dia pun duk mikirlah. Fahaddasatni nafsi an atluba min Rasulillah sya'a min khairid dunya aghtani bihi min faqrin wa aghdu kal akharin za malin wa zawjin wa waladin. Maksudnya dikata kalau aku minta sesuatu dengan Nabi ni, maknanya daripada dunia ni lah, aku dah miskin dah, dia kata. Aku sama macam orang lain, ada harta, ada isteri, ada anak. Kalau aku minta dunia dengan Nabi, kan, Nabi boleh bagi. Kan? Akan tetapi dia kata apa? Tabban laka ya Rabi'ah bin Ka'ab. Dia duduk mikir-mikir, dia kata apa? Buruk sungguh muni ya Rabi'ah bin Ka'ab. Inna dunia za'ilatun faniyah. Sesungguhnya dunia ni za'ilah. Dia akan hilang. Faniyatun. Dia akan lenyap dunia ni. Tuan-tuan, sahabat Nabi dia mikir. Kalau nak dunia, lama dah dia nak. Tapi oleh kerana dia tahu nilai dunia ni tak ada apa. Tuan-tuan, dunia ni kosong, tak ada apa, tuan-tuan. Yang sebenarnya akhirat kita tu. Bayangkan dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan wanita yang tua, yang bongkok. Dan Nabi bertemu dengan wanita yang memakai perhiasan di tangan dia. Aduk panggil-panggil Nabi. Siapa dia wanita ni? Itulah dunia. Itulah dunia. Dunia ni ibarat macam wanita yang tua tadi, yang bongkok tadi. Maknanya dunia ni tak lama dah akan binasa, tuan-tuan. Dunia ni ada hak umur dia. Tak lama dah dia akan binasa. Dan dunia ni dia menggoda orang. Macam wanita tadi. Ah, memakai perhiasan. Panggil. Aduk manggil-manggil kita. Lepas tu Nabi bimbang sangat. Nabi bimbang. Nabi kata, aku tak bimbang kamu pada sahabat kamu ni orang susah. Aku tak bimbang kamu jadi orang yang miskin. Nabi kata, walakin asya alaikum. Yang aku bimbang pada kalian, dunia masuk dalam hidup kamu. Ini yang Nabi bimbang.
Banyak mana orang yang hilang iman dia kerana dunia. Lalu bila mana duduk mikir-mikir gitu, wa innalaka fiha rizqan kafalahu Allahu azza wa jalla. Ah, rezeki Allah Ta'ala bagilah, jangan bimbang. Fala budda ayat cerita. Ah, bolehlah. Ya, mana akan marilah rezeki itu. Nabi ini dia kata, wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilatin inda rabbih. Nabi ini dia ada martabat yang tinggi di sisi Tuhan dia. Kan? Tinggi martabat Nabi ini, paling tinggi. Yang mana doa Nabi tidak akan ditolak. Permintaan Nabi tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka mintalah pada Allah tentang akhirat. Ah, mintalah kurniaan akhirat, dia kata. Ah, lalu dia pun tenang. Dia tak cakap seorang apa. Ah, kemudian dia tenang. Ah, dia rehat sekejap. Lalu Nabi pun datang jumpa lagi lah. Nabi tanya dia. Nabi tanya dia kali kedua, matakulu ya Rabi'ah. Ah, benapa yang kamu nak wahai Rabi'ah? Maka dia kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok apa dia minta tu. Apa yang dia minta? Dia kata apa? Ya Rasulullah, as'aluka an tad'u li Allah Ta'ala ay yaj'alani rafiqan laka fil jannah. Allahu Rabbi. Ya Rasulullah, aku nak minta denganmu supaya kamu doa kepada aku. Jadikanlah aku ni teman rapatmu di syurga. Ya Rasulullah. Dia minta hak ni tuan-tuan. Nak minta jadi teman rapat Nabi di syurga. Kan? Maka Nabi tanya dia, siapa yang hak ajarmu ni? Man awsaka bizalik. Siapa dia hak ajarmu? Siapa yang mana suruhmu minta ni? Pandai minta ni. Ha? Maka dia kata, la wallahi ma awsani bihi ahad. Tak ada siapa pun ngajar tu Rasulullah. Aku sendiri yang nak minta benda ni. Ha, bila mana aku duduk mikir-mikir, kalau aku nak minta dunia, dunia ni akan hancur. Maka aku nak minta supaya apa? Aku nak minta supaya aku mendapat jadi teman rapatmu, menjadi jiran kamu di syurga. Nabi pun dia. Kan, permintaan ni hebat. Nabi diam sekejap. Maka Nabi kata apa? Awa ghairu zalika ya Rabi'ah. Ada lagi bahak lain Rabi'ah Nabi tanya. Selain berada ada lagi hal lain. Ha, dia kata, kalla ya Rasulullah, fama a'dilu bima sa'altuka syai'ah. Ha? Tak ada Rasulullah. Hak ni pun kira, hak lain tak ada lawan. Hak aku minta. Aku nak ni. Aku nak ni je Rasulullah. Aku tak nak hal lain. Nabi tengok Rabi'ah ni sungguh minta dengan Nabi ni. Maka Nabi kata, izan boleh. Syarat dia Nabi kata, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Nabi kata apa? Tolong bantu aku. A'inni. Kamu nak tadi boleh jadi jiran aku di syurga. Dengan syarat apa? Bantu aku. Bantu aku macam mana? Bikathrati sujud. Dengan perbanyakkan sujud. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dalam hadis ini, Nabi nak bagi tahu kepada kita ada jalan untuk menjadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jalan dia nak jadi jiran Nabi. Yang mana tuan-tuan tahu, ah, yang mana Nabi ni diletakkan di tempat yang paling tinggi di syurga. Kan, para nabi, para anbiya, para syuhada, siddiqin, tempat yang paling tinggi dalam syurga. Ah, bilik-bilik yang eksklusif, VIP. Ah, seperti mana lah satu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, inna ahlal jannati yatara'ayuna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'ayuna al-kawkab ad-durri al-ghabira fil ufuq min al-mashriq aw al-maghrib litafadul ma bainahum. Nabi kata sesungguhnya ahli syurga melihat ahli bilik di atas mereka. Kan, orang syurga ni tuan-tuan duduk, ah, ha, dah ada dah dalam syurga ni. Dia melihat ahli bilik di atas mereka. Kau apa lagi daripada dia ni? Nabi kata, seperti mana dia melihat sinaran bintang di ufuk timur. Kan, macam tengok bintang di ufuk timur, jauhnya, subhanallah. Tuan-tuan. Begitulah tingginya makam, ha, kedudukan Nabi SAW. Macam tengok bintang, sinaran bintang di ufuk timur dan barat. Ha, kerana jauh sungguh, tuan-tuan. Itulah
bayangan, maknanya gambaran ahli syurga, dia tengok ahli syurga yang atas lagi daripada dia, jauh. Nampak tengok sinaran macam ke bintang di ufuk timur. Allahu Rabbi itu. Dia nak cerita pada kita bagaimana kalau nak menjari jiran Nabi SAW di syurga, syarat dia perbanyakkan sujud. Maknanya apa tuan-tuan? Perbanyakkanlah sembahyang. Kena banyak sembahyang. Kena rajin sembahyang. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan seperti mana Isra' Mi'raj ni, dah habis lagi Isra' Mi'raj ni. Yang mana kita kena ambil dia punya pengajaran ni, as-salat. Mi'raj Nabi dah selesai, tuan-tuan. Nabi dah Mi'raj. Tapi kita ni masih lagi ada Mi'raj. Isra' tak ada dah. Apa dia Mi'raj kita? Sembahyang. Nabi kata Mi'rajul mu'minin as-salat. Mi'raj orang-orang yang beriman sembahyang, solat. Bila mana kita sembahyang, tuan-tuan, kita Mi'raj. Kita solatlah, kita sembahyang tadi, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Solat kita bercakap, berkomunikasi dengan Allah. Bila kita sembahyang tadi, tuan-tuan, itulah Mi'raj kita pada hari ini. Jangan tinggal sembahyang. As-salatu nur, sembahyang ni cahaya. Sembahyang ni cahaya, burhanun, bukti kita. Kalau kita nak selamat di akhirat, kena banyak sembahyang. Jaga sembahyang kita. Dan awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah, perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dengan amalan kita ni, itulah sembahyang. Pertama sekali akan dihisab sembahyang kita. Kemudian lepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pula Rabi'ah. Nabi tanya Rabi'ah, "Ala tatazawwaju ya Rabi'ah?" Rabi'ah, "Mu tak nak nikah ke?" Nabi tanya. "Kamu tak mau nikah ke Rabi'ah?" Nabi tanya, tuan-tuan. "Fakultu ma uhibbu ayyashghalani syai'un an khidmatika ya Rasulullah." Dia jawab, ke Nabi, "Aku tak mahu menyibukkan diri aku dengan sesuatu yang lain. Melainkan aku nak sibuk dengan berkhidmat padamu ya Rasulullah." Siapa dok dah nak mikir nikah, tuan-tuan? Allahu Rabbi. Kita mikir nikah dulu. "Kan, ustaz, bila ustaz, bila ustaz?" Tanya sama ustaz. WhatsApp malam-malam ke ustaz? "Ustaz, boleh belajar ustaz." Allahu Rabbi. Tengok macam mana Rabi'ah tak mikir dah pasal nak nikah apa tu. Mana sibuk dengan Nabi. Nabi tanya dia sekali lagi, Nabi tengok dia sekali lagi, Nabi tanya pula kali kedua. "Ala tatazawwaju ya Rabi'ah?" "Rabi'ah, mu tak mau nikah ke Rabi'ah?" Nabi tanya. Kali ini dijawab macam seperti mana yang dijawab kali yang pertama. Kan, jawab benda yang sama kali yang kedua. Bila dia seorang dia jadi mikir. Dia kata, "Bapalah mu jawab gitu Rabi'ah. Wallahi demi Allah, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi la'alama minka. La'alamu minka, Nabi lebih tahu daripadamu benda-benda yang sesuai dengan kamu di daripada agama kamu dan dunia kamu." Nabi tahu lah, Nabi tanya tu. "Wa'arafu minka bima indak." Dan Nabi tahulah benda apa yang ada kamu ada. Rasul-rasul sah lah Rabi'ah. Ini tak cakap. Lalu dia mikir-mikir, dia kata apa? "Demi Allah, wallahi la inda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-marrah." Kalau Nabi tanya lagi aku lepas ni, aku akan jawab. Aku akan jawab ke Nabi lepas ni. Dia kata kalau Nabi tanya lagi. Memang lepas tu tuan-tuan Nabi tanya pula. Nabi tanya pula kali yang ketiga. Nabi tanya, "Ala tatazawwaju ya Rabi'ah?" "Rabi'ah, nak nikah dak Rabi'ah?" Maka terus dia kata, "Bala ya Rasulullah." "Nak Rasulullah." "Nak sebenarnya." "Tak mau kabur." "Kan?" "Nak sebenarnya." "Akan tetapi," dia kata, "man yuzawwijuni?" "Siapalah nak nikah dengan aku ya Rasulullah?" Ini dia. "Wa ana kama ta'lam." "Aku ni macam tahu lah Rasulullah. Tak ada kenapalah aku ni. Harta tak ada. Apalah tak ada. Keluarga tak ada. Semua tak ada." Terus Nabi kata apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata,
intaliq ila ali fulan. Pergi jumpa ni keluarga-keluarga sekian-sekian. Kan, minggu sebelum ni saya pernah cerita tentang Julaibib. Ni adik-adik tak ada lah. Ha, pergilah satu kuliah. Kan, tak ada balik. Ha, dia lebih kurang cerita dia, tapi hak ni lain sikit lah. Ha, Nabi suruh dia pergi keluarga fulan dan bagi tahu pada mereka, inna Rasulullah, Rasulullah suruh, ya'murukum an tuzawwijuni fatatakum fulana. Ha, mudah je tanda. Nabi kata apa? Pergi di rumah orang ni, bagi tahu dia, suruh nikahkan anak perempuan dia dengan kamu. Bagi tahu gitu je. Ha, mudah Nabi besar. Tawar ni ketah nak pergi rumah orang ni. Ha, fa'ataituhum ala istihya' disebut. Aku pun pergilah rumah, ha, pergilah rumah keluarga tadi dan kata malu. Eh, nak kata kenapa lah ni. Tapi Nabi suruh kena pergilah. Ha, kemudian bila sampai rumah, ha, ketuk pintu, assalamualaikum, cik, ada cik, ha, sihat ke? Ha, cik. Ni, teguh-teguh pergi tanya dulu kan. Tanya khabar dulu pakcik tu kan. Ha, pandai-pandai lah kan. Ha, bila jumpa, ha, dia bagi tahu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalani ilaikum. Ha, Nabi tadi ada bagi tahu, Nabi bagi tahu suruh saya marilah. Ha, dan Nabi bagi tahu suruh kawinkan, ha, kawinkan saya dengan anak perempuan kamu, fulanah fulanah nama sekian-sekian. Nabi kenal tuan-tuan. Pasal apa Nabi kenal? Orang Ansar kalau nak nikah ke anak dara ke janda ke sebagainya, balu ke sebagainya, dia akan bagi tahu Nabi dulu. Jadi Nabi tahu. Mana anak nikah Nabi tahu. Ah, ha, sesuai dengan sana dia akan tanya Nabi. Maka terkejut keluarga tadi. Fulanah, ha, anak perempuan kami, ah ha, padahlah. Kan tiba-tiba mari. Ah ha, dia kata na'am ya. Terus ah ha, keluarga dia kata apa tuan-tuan? Marhaban bi Rasulillah. Ah ha, selamat datang. Ah ha, dengan Rasulullah marhaban bi Rasulillah. Ha, wa marhaban bi Rasuli Rasulillah. Selamat datang juga dengan utusan Rasulullah. Ha, mana keluarga dia terima, ha? Gembira lah. Ha? Kemudian wallahi la yarji'u rasulu rasulillah illa bihajatihi wa aqadu li alaya. Lalu terus keluarga dia kata, tuan-tuan, kami takkan balik, ha, kami takkan apa ni, mana kata suruh utusan Nabi ni balik sehinggalah mana keperluan ataupun hajat yang Nabi nak tadi ditunaikan. Maksudnya apa? Permintaan Nabi tadi mesti ditunaikan. Ha, kalau tak boleh, tak boleh balik lagi. Ha, tu dia. Lalu, setujulah nak akad dia orang nak nikah ni. Kan? Fatah itu Nabi dia pun gembira, tuan-tuan. Ha, jumpa dengan Nabi. Balik jumpa Rasulullah. Rasulullah pergi dah rumah kan ni. Ha, ceritalah. Saddaku ni, mereka ni baik sungguh. Warahabu bihi. Ha, ha, mana kata, baik sungguh lah. Ha, dan dia pun setuju nak nikahkan anak dia dengan aku. Lalu dia tanya Nabi, Rasulullah, mahal tak ada mahal ni. Tak ada mahal pula. Mas kahwin tak ada Rasulullah. Nak nikah mana Rasulullah? Ya. Lalu Nabi kata, Nabi panggil Buraidah bin Husayd. Nabi panggil Buraidah, di sini Buraidah. Ha, dia ni penghulu bagi Bani Aslam, kaum, ha, kaum dia. Lalu Buraidah kupu-kupu, ha, kupu bitin sikit. Bolehlah ke, ha, boleh kumpul sebanyak wazna nawatin zahaban, satu nawah zahab. Lebih kurang 5 dirham. Ah ha, boleh piti kemudian bagi mahar pada ah ha, pada Rabi'ah tadi. Maka Nabi kata izhab bihadzal ilaihim bihadza ilaihim. Pergilah bawa mahar ni wa qul lahum dan katakanlah pada mereka haza sadaq inilah maharnya. Ha, untuk mahar anak perempuan kamu. Dia pun kira bawa mahar 5 dirham. Ha, bagi pada mereka orang mereka kata masya-Allah masya-Allah. Banyak ni banyak ni. Ha, kasirun tayyibun, banyak ni dan baik-baik bagus. Ha, kan. Ni tuan-tuan, keluarga yang baik. Kalau kita 5 dirham Allah sikit sangat. Kan, tak badan dengan anak perempuan hamba ni. Paling kurang 40 ribu lah. Kan, Allah. Ha, kalau ada master, ha, 50 ribu lah. Ada PhD, 100 ribu. Allah Rabbi Ta'ala. Kan. Ha, ni tengok, 5 dirham je. Ha, terus kata, Masya Allah, kasirun tayyib. Kemudian, dia pun jumpa Nabi pula waktu tu. Aku tak pernah tengok lagi ha, kaum yang sangat mulia macam mereka ni. Mereka terima je benda aku bawa Rasulullah. Ha, dia, mereka kata baik banyaknya, bagus sungguh ni. Lepas tu tanya Nabi pula. Rasulullah lepas nikah ni lah. Ha, siap nikah apa ni?
Walimah mana walimah? Tanya pula Nabi. Walimah nak bagi mana Rasulullah? Kenduri ni. Tak ada pitih yang kenduri. Allahu Rabbi. Nabi bagus tuan-tuan. Subhanallah. Baca hadis Nabi ni subhanallah. Kehidupan Nabi dengan masyarakat. Nabi kata apa? Kata Nabi panggil Buraidah lah. Buraidah lah. Mari sini pula. Aku pun duit pula. Aku pun duit. Untuk Rabi'ah. Nak beli seekor kibas. Kan? Beli seekor kibas. Aku dah kumpul duit tuan-tuan. Bolehlah beli seekor kibas yang sangat-sangat gemuk. So. Kemudian Nabi kata pada Aisyah. Nabi kata pada dia. Rabi'ah pergi jumpa dengan Aisyah. Minta Aisyah berikan gandum. Maka Aisyah pun pergi dapur cek-cek-cek. Ada lebih kurang 7 gantang gandum. Maka Aisyah kata, honey je kami ada ni. Tapi Nabi suruh bagi-bagi mereka. Tu je dia ada tuan-tuan. Umur Nabi. Maka tu lah. Itu pun Nabi suruh ambil belakang. Dia pun bawa lah seekor kibas tadi. Dan bawa tepung tadi kepada keluarga belah perempuan. Nak buat walimah ni buat waksa tu lah. Buat dua-dua kali tu lah. Kita dua-dua. Ni waksa ni. Faqalu. Maka dia kata. Mereka kata keluarga perempuan kata. Amma syairu fanahnu nu'idu. Tepung bagi kami buat. Kenapa? Bak uli tepung ni orang perempuan mana? Tapi kalau bak semelih natang ni, abang suruhlah kawan-kawan abang semelih. Senang. Dia pun tak apalah kalau itu beres. Dia bawa kibas tadi. Dia dan Bani Aslam, kawan-kawan ni pun semelih. Semelih, lapuh apa semua, masak apa semua. Maka jadilah siap tuan-tuan, ada daging kambing sikit. Kibas sikit, ada wati sikit. Padahal lah. Patu je walimah. Kau bayar-bayar pun. Kan? Tak payah siapa. Macam-macam ni kan. Kek tu. Kek 7 lapis. 8 lapis kek. Ni biasa-biasa je gitu tu. Asal buat walimah je. Nabi kata, awalim walau bishah. Buatlah walimah walaupun seekor kambing. Nabi kata. Kemudian dipanggil Nabi. Ajak Nabi. Nabi pergi walimah. Nabi pergi walimah tadi. Kemudian, tak lama kemudian. Nabi SAW hadiahkan satu bidang tanah. Adalah tanah Nabi bagi sikit pada Rabi'ah. Ni tengok tuan-tuan. Dia minta akhirat tapi macam-macam ni boleh tuan-tuan. Dunia. Boleh harta, boleh bini, boleh tuan-tuan. Kan? Lalu Nabi bagi sikit tanah ni, yang mana tanah dia ni dekat dengan tanah Al-Baqarah. Lalu satu hari berlakulah perselisihan. Pokok tanah ni duk di tanah mana? Lalu balahlah antara Rabi'ah dengan Abaqar. Adalah balas sikit tadi. Abaqar kata, ni pokok ni duk tanah aku. Abaqar kata, duk tanah aku. Duk tanah aku. Duk main gitu. Sampailah adalah Abaqar sebut satu kalam, satu ucapan yang tak sedap didengar. Bila mana terlepahlah, Abaqar terlepah benda tu. Bila mana terlepas benda tu, Abaqar menyesal. Maka dia kata, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, tolonglah ucap balik benda aku sebut pada kamu tadi. Kisah balik benda tu. Rabi'ah kata, aku tak mau sebut. La wallahi la asal, aku takkan sebut benda tu. Abaqar tak ada duduk tuan-tuan. Abaqar ni dia tak boleh. Dia jenis hati dia tuan-tuan. Allah, kalau dia buat silap sikit, Allah dia mula tuan-tuan. Tak sedap duduk Abaqar. Kalau gitu dia kata gini lah. Kita pergi jumpa Nabi sekarang. Jumpa Nabi tu. Pasal apa kamu tak nak kisah dengan aku balik? Pergilah jumpa Nabi tu. Bila nak pergi jumpa Nabi, kaum dia tadi Bani Aslam, Rabi'ah tadi ikut belakang-belakang. Dia kata apa? Dia kata huwallazi bada'a bika. Dia hok mula dulu, hok dia kata padamu, dia pula nak mengadu ke Nabi. Kan? Lalu Rabi'ah berpaling kepada mereka. Rabi'ah kata wayhakum atadruna man hadza? Teruknya kamu semua ni. Mudah kenal ke siapa ni? Inilah siddiq. Huhaza siddiqu. Inilah siddiq yang menggunakan Nabi SAW. Wazhu syaibatil muslimin. Orang yang paling berpengalaman di kalangan orang Islam. Kan? Dan dikata pada kaum ni, balik. Kamu semua balik. Tak naklah supaya apa. Daging bakar tengah, bakar marah pula lagi. Takut kamu nak bantu aku, nak apa? Nak sokong aku. Kemudian bila Abaqar marah, Nabi akan marah aku pula. Bila Nabi marah, maka Allah akan marah. Binasalah aku. Baliklah, dia kata. Ni Rabi'ah. Lalu bila mana jumpa Nabi SAW, ceritalah ke Nabi. Lalu Nabi kata,
Ya Rabi'atu malaka wali Siddiq. Nabi tanya, wahai Rabi'ah, kenapa dengan kamu nak kenapa dengan Abu Bakar ni? Faqultu ya Rasulullah, maka dia kata ya Rasulullah, arada minni an aqula lahu kama qala li. Abu Bakar nak suruh aku sebut benda apa yang disebut pada aku tadi. Aku tak mau sebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata na'am, betul. Ya, la taqul lahu kama qala lah. Jangan kata macam apa yang disebut. Ni ingat ni. Kan, kadang-kadang nak kata pada kawan-kawan kita. Jangan tiru macam dia. Kalau kita kata pada kita, jangan balas balik gitu. Tapi kata apa Nabi kata? Walakin kul ghafarallahu li Abi Bakrin. Katakanlah, moga Allah Ta'ala mengampunkan Abu Bakar. Jawab gitu. Maka dia kata, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Moga Allah Ta'ala mengampunkan kamu, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun pergi dalam keadaan berlinangan air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok tuan-tuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar kata, jazakallahu anni khairan ya Rabi'ah. Terima kasih banyak wahai Rabi'ah. Mudah-mudahan Allah Taala menganjari kebaikan pada kamu wahai Rabi'ah. Ini tuan-tuan cerita Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi tauladan dan bagaimana akhlak mulia yang telah ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada diri yang bersendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Dan saya memohon derma pada tuan-tuan untuk pembangunan Kurki. Untuk kita menyiapkan bangunan baru Kurki, insyaAllah memerlukan kos yang banyak dan juga peralatan-peralatan untuk kita buat sediakan seperti meja-meja, kursi dan sebagainya di bangunan baru Kurki, insyaAllah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua jemaah yang ada dalam masjid ni, lepas sembahyang Isyak sekali lagi, kita diadakan buat sembahyang hajat. Tujuannya ialah seorang muslimat duduk dalam ward ICU minta tolong kita semua buat sembahyang hajat bagi memohonkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka cepat selamat. Cepat sembuh insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قل قامت الصلاة قل قامت الصلاة
استووا واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل قيموا صفوفكم يرحمنا ويرحمكم الله. صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Sembayang. Solat hajat dua rakaat. Allahu akbar.